Pemirsa, hujan badai disertai angin kencang dan butiran es melanda Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Hujan membuat vaksinasi massal di stadion tersebut terhenti. Akibat hujan badai disertai angin kencang dan butiran es, aktivitas vaksinasi massal yang tengah berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api terhenti. Terlihat dari video amatir sejumlah tenda yang dijadikan tempat vaksinasi di dalam stadion roboh. Selain melanda Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hujan badai juga melanda pemukiman warga. Hujan juga menimbulkan banjir di beberapa ruas jalan, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta di depan Pasar Gede Bage, Simpang Jalan Gede Bage hingga Jalan Rumah Sakit. Sebelum dilanda badai, sekitar 5.000 orang mengikuti vaksinasi massal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api siang tadi. Antrian vaksinasi sempat mengular di luar stadion, namun proses vaksinasi di dalam stadion berlangsung tertib. Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNPB turut meninjau kegiatan tersebut.